Saya mau sujud misalnya. Sujud dari mana ke mana? Ah, bukan, bukan. Sujud dari i'tidal turun ke bawah. Biar. I'tidal bacaannya apa? Sami'allahu liman hamidah. Selesai. Rabbana walakal hamd, dan seterusnya kemudian akan sujud. Perhatikan baik-baik. Pernah melihat yang begini? Kita contohkan. Begitu mau turun, Allah, lututnya dulu, baru kemudian telapak tangan. Ada yang begitu? Hai, kita ambil contoh misalnya. Gantian, Mas Edwin, boleh ke depan? Supaya pahalanya bisa bergantian. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1837. Man dalla ala khairin falau ajru mithla adi fa'ili min ghairi ayyan kusa min adi syaih. Siapa yang bisa memfasilitasi, menunjukkan pada kebaikan, dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Masyaallah. Jadi kalau beliau tunjukkan kita sholatnya benar, itu pahala dari yang sholat setelah peristiwa ini, Mas Edwin dapat bagiannya. Baik, silakan dulu. Oh, belum Mas. Mas Edwin, sujud Mas. Bismillah. Allahu Akbar. Tahan, tahan. Baik, bangkit lagi Mas. Ya. Naik lagi Mas. Mohon bersabar ya. Karena pahala itu cukup besar, maka ada pengulangan-pengulangan. Kalau power bank itu sedikit lah. Bismillah, pelan-pelan. Allah, turun. Ah, lihat, lutut dulu ya. Baik, ini cara yang pertama kita temukan. Sekarang ada yang kedua. Selain dengan lutut, pakai apa? Ah, tangan. Mas Edwin bisa bantu praktekkan? Sami Allah liman hamidah. Baik, ah, tahan ya. Biar. Naik lagi mas. Baik. Biasa pakai lutut atau telapak tangan? Pakai lutut. Baik, sekarang ganti pakai telapak tangan. Turun. Sekarang start. Ruku dulu. Ruku. Baik. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Baik. Sekarang silakan sujud. Ah, tahan. Tahan sebentar. Telapak tangan dulu, kemudian baru lutut. Pernah menemukan yang begini? Baik. Silakan bangkit dulu Mas Edwin. Pertanyaan saya pada Mas Edwin, di antara lutut dan telapak tangan mana yang benar? Kalau saya biasa pakai yang lutut. Lutut, baik. Jadi yang diamalkan yang lutut. Bapak yang pakai lutut boleh angkat tangan? Baik. Yang telapak tangan boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Baik. Yang tidak pakai lutut, yang tidak pakai telapak tangan, boleh? Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah. Ah, sekarang lihat sini. Yang jadi masalah bukan lutut, bukan telapak tangan. Pertanyaan saya, duhai Anda yang pakai lutut, tahu dari mana turun pakai lutut? Duhai yang pakai telapak tangan, tahu dari mana kalau turun pakai telapak tangan? Baik, mana tunjukkan hadisnya? Itu persoalannya. Di apa yang mau kita kerjakan, kita ukur dulu pakai dalil, kembalikan ke sini. Ternyata, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Lihat, lihat, lihat baik-baik. Fokus. Ternyata, baik yang pakai lutut ataupun menggunakan telapak tangan, itu ada sumbernya dari Nabi. Bahkan uniknya ditemukan di kitab yang sama. Kitabnya sama, pengarangnya sama, namanya Sulaiman dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis dengan sanadnya, dengan matannya, dan lidahnya sangat lunak sekali menyebutkan hadis. Kalau disebutkan ini sahih, ini dhaif, ini maudhu', ini munkar, ini matruk, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau dulu Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka sejak itu dikenallah beliau dengan nama Abu Daud. Kemudian dari 500 ribu hadis tadi, diurutkan oleh beliau hadis-hadis terkait dengan fikih saja. Hadis yang diurutkan dengan urutan fikih disebut dengan kitab sunan dalam ilmu hadis. Maka dikenallah dengan Sunan Abu Daud. Di nomor hadis 838, ini yang menggunakan lutut. Posisinya paling kanan sebelah bawah. Riwayatnya dari sahabat Wa'il bin Hujur. Nomor hadis 840 sampai 841 riwayat Abu Hurairah. Posisi paling kiri sebelah atas. Cuman beda 2 sampai 3 nomor. Ini yang menggunakan telapak tangan. Tangan. Dua-duanya ada. Baik-baik, baik-baik. Fokus. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis sifat salat Nabi. Beliau memilih menggunakan lutut. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menulis sifat sholat Nabi. Beliau menggunakan telapak tangan. Pilih yang keduanya. Antara pilihan satu dengan dua-dua, yang kedua ternyata
dua-duanya ada di kitab yang sama. Kualitas hadisnya sama, keadaannya sama, dikerjakan oleh dua sahabat yang berbeda. Dalilnya sama. Nah, teman-teman sekalian, fokus. Kenapa ada dua tuntunan seperti ini? Kalau cuma satu kan sederhana, ringan, gak ada perbedaan. Ternyata salah satu hikmahnya adalah tidak semua orang bisa mengerjakan dengan satu cara yang sama. Contoh, tadi yang mengerjakan pakai lutut namanya siapa? Masih ingat? Ah, baik. Ada empat kriteria orang dalam ingatan. Satu, cepat ingat. Dua, cepat ingat, lambat lupa. Kedua, cepat ingat, cepat lupa. Ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Paham? Belum. Saya terangkan lagi ya, 30 menit. Sekarang paham? Belum. Mau selesai, paham Ustaz? Keluar, lupa. Fokus sini, lihat. Namanya Wa'il. Wa'il itu masuk Islam di awal-awal risalah kerasulan. Nabi dapat perintah sholat, itu risalahnya 12 tahun. Usia beliau 52. 12 tahun setelah fase di Mekah, setahun sebelum hijrah, turun peristiwa Isra Mi'raj, diperintahkan sholat. Itu Wa'il di awal-awal masa itu sudah masuk Islam. Dan Nabi di awal masa itu kondisinya masih kuat, ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Kata Wa'il, kalau sholat itu turun pakai lutut. Kalau sujud, turun pakai lutut. Abu Hurairah masih ingat masuk Islam tahun berapa? Masih ingat? Anda tidak perlu ingat karena saya tidak pernah sebutkan tahun keberapanya. Heran, hebat kalau Anda ingat. Hebat. Saya cuma sebutkan 3 tahun sebelum Nabi wafat. Artinya tahun ke-7 hijrah. Baik, Nabi wafat berapa tahun usianya? Kurang lebih 63 tahun. Kurangi 3 berapa tahun? 60 tahun. Usia 60 tahun disebut sepuh atau masih muda? Sepuh. Persoalan orang sepuh pertama kali apa yang bermasalah? Lututnya. Lutut, ingat, lututnya bermasalah. Karena itu di akhir-akhir masa hidup beliau, kadang beliau bersandar dengan tongkatnya, kadang beliau sholat malamnya sambil duduk karena punya persoalan di lututnya. Makanya wajar ketika Abu Hurairah masuk Islam melihat Nabi sholat, melihat Nabi menggunakan telapak tangannya. Begitu turun telapak tangan. Jelas sampai sini? Nah, lalu hadis itu apa yang dilihat oleh sahabat itu yang dipraktekkan. Wa'il melihat pakai lutut, Wa'il praktek pakai lutut. Abu Hurairah melihat pakai telapak tangan itu yang dipraktekkan. Apa yang mereka lihat itu yang dipraktekkan. Dikumpulkan keduanya oleh Imam Abu Dawud, dipahami oleh para ulama. Masalahnya bukan masalah sepuh dan tidak sepuh. Jadi jangan Anda simpulkan kalau yang pakai telapak tangan sepuh. Maaf. Misal Pak Selamat turun pakai telapak tangan sepuh. Masih muda, oh, lutut bisa. Gak ada hubungannya. Baik, ternyata kata para ulama, jangan dilihat ilat. Ilat itu sebabnya, bukan karena sepuhnya, tapi karena kesulitan saat turunnya. Artinya kalaupun Anda muda tapi punya persoalan di lutut, misal Mohamed Salah penyerang Liverpool, misal gitu kan, yang kemarin banyak mencetak gol saingan dengan Kane, gitu kan? Kane sudah 100 kemarin ya, menyamakan kedudukan 2-2, walaupun ada pelanggaran yang tidak biasa gitu kan. Saya tidak nonton, gak ada kerjaan, cuman tahulah gitu. Fokus lihat, misal dia kena cedera, kena tackle misalnya lawannya, dia muslim, dia mau sholat, punya masalah di lutut, dia gak terlampau tua, masih jadi striker, jadi penyerang. Sekarang orang-orang fans Liverpool bahkan mengatakan, kalau cetak gol lagi kami jadi muslim, kalau cetak gol lagi kami ikut ke masjid, luar biasa. Teman-teman, fokus, dia kena cedera, lutut bermasalah, lututnya punya masalah, tapi kan tangannya tidak. Karena itu ulama simpulkan, kalau yang punya masalah yang sama dengan orang sepuh, masalahnya di lutut, maka dia boleh turun pakai telapak tangannya. Kalau telapak tangannya bermasalah, turun pakai lututnya. Ternyata untuk sujud ini cuma dua tadi yang bisa dipakai. Kalau nggak pakai lutut, pakai telapak tangan. Mau pakai apa lagi? Yang salah yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa sudah ribut, rame sana sini dan sebagainya. Saya pakai telapak tangan, pakai lutut, bid'ah. Masya Allah. Sudah fokus. Ingat, saya tidak menyindir seseorang, kita mengembalikan ke sini. Tidak boleh menyindir. Yang ada adalah meluruskan dengan konteks yang baik.